Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku sudah melakukan persiapan untuk debat di Pilpres yang bakal digelar perdana pada Selasa 12 Desember 2023. Putra sulung Presiden Jokowi ini bilang akan ada tim yang dilibatkan dalam persiapan debatnya. Namun, Gibran tak menyebutkan siapa yang bakal dilibatkan dalam persiapan debatnya tersebut. Persiapan tanggal 12 debat di tanggal 12 Desember gimana? Ya, udah dipersiapkan. Akan melibatkan siapa saja untuk persiapan? Ya, nanti aku. Ya. Apakah berkolaborasi juga dengan Pak Prabowo? Iya. Tak hanya itu, Wali Kota Solo itu mengatakan dirinya akan berkolaborasi dengan pasangannya, yakni Prabowo Subianto untuk persiapan debat. Sebelumnya KPU telah menetapkan jadwal debat Capres dan Cawapres yang akan berkontestasi pada pemilu 2024. Debat menjadi salah satu dari sejumlah metode kampanye pemilu, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Debat pasangan Capres-Cawapres bakal digelar sebanyak 5 kali. KPU juga memastikan bahwa semua debat Capres-Cawapres akan digelar di Jakarta dan ditayangkan di stasiun televisi. Debat Capres-Cawapres ini bakal berlangsung selama 150 menit. Hal itu berdasarkan keputusan KPU nomor 1621 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilu. Model debat dilakukan dengan format kandidat moderator dengan pendalaman materi yang dipandu moderator. Secara umum KPU mengatur bahwa tema debat pemilu 2024 merujuk pada visi nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan memedomani rencana pembangunan jangka panjang nasional.